Ramadan 1441 Hijriah bakal tercatat sejarah sebagai bulan suci yang paling mengharukan bagi masyarakat dunia termasuk Indonesia. Dikarenakan adanya ancaman COVID-19 membuat masyarakat dianjurkan menjalani physical distancing alias jaga jarak fisik selama Ramadan. Akan tetapi, physical distancing juga bisa bermanfaat bagi diri kita, antara lain lebih khusyuk. Menjalankan puasa saat karantina berpeluang bagi kita untuk melakukan ibadah dengan lebih khusyuk. Kita bisa secara leluasa menunaikan sholat sunnah, tadarus Al-Quran, dan berbagai ibadah lainnya. Berkarya, manfaatkanlah waktu karantina selama Ramadan untuk meneruskan hobi yang sempat tertunda karena kesibukan aktivitas di luar rumah. Hemat, sepinya agenda silaturahmi seperti bukber sudah pasti membuat kamu menjadi lebih hemat dan teratur dalam menata pengeluaran.